Tingkatkan kesehatan sistem penghadaman Anda dengan bakteria mesra. Adakah Anda pasti mengenai makanan dan diet yang betul untuk Anda? Tahukah Anda punca sebenar sakit perut? Faktor-faktor yang menjejaskan kesehatan sistem penghadaman Anda. Makan berlebihan dan tidak tetap, perubahan diet yang mendadak, pengambilan makanan bergoreng dan berminyak yang tinggi, ubat-ubatan yang berlebihan, merokok dan pengambilan alkohol yang berlebihan bukan saja akan membawa masalah kepada sistem penghadaman Anda. Ia juga boleh menyebabkan cirit-birit, sembelit, kemampuan penyerapan nutrisi yang rendah dan kemerosotan dalam imuniti Anda terhadap penyakit. Apa yang memburukkan keadaan ialah ia seterusnya boleh membuatkan Anda mendapat sakit yang tidak dijangka dan tidak diingini. Bakteria dan kesehatan sistem penghadaman Anda. Makanan yang kita makan akan pergi ke sistem pencernaan kita dan kemudian bertemu dengan berbilion bakteria baik dalam saluran usus. Bakteria memainkan peranan penting dalam mengubah pencernaan menjadi nutrien atau sisa buangan. Nutrien akan diserap oleh usus dan kemudian dihantar menerusi peredaran darah ke dalam pelbagai organ tubuh kita. Bakteria mesra juga bertindak sebagai pengawal kesehatan untuk merencatkan pertumbuhan bakteria jahat yang wujud dengan pencernaan yang masuk ke dalam sistem penghadaman kita. Bagaimanapun, tabiat makan yang tidak sehat, stres, kurang bersenam, rehat dan bekalan air ke tubuh yang tidak mencukupi boleh menyebabkan kemerosotan bakteria mesra dalam sistem penghadaman. Manakala pada masa yang sama, membiarkan bakteria jahat menjadi tidak terkawal. Apabila bakteria jahat mengatasi bakteria baik, kesehatan sistem penghadaman kita akan terjejas. Di sinilah anda mendapat sembelit, perut tidak selesa, cirit-birit atau malah keracunan makanan. Sementara itu, bakteria jahat juga akan membebaskan toksin yang boleh membahayakan tubuh kita. Berhati-hati dengan antibiotik yang anda sering guna apabila anda sakit perut. Penggunaan antibiotik yang berpanjangan bukan saja membunuh bakteria jahat, ia juga membunuh bakteria baik. Probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah organisme hidup yang menghasilkan kesan positif terhadap sistem pencernaan. Manakala prebiotik adalah sumber nutrien atau makanan yang tidak boleh dihadam yang merangsang pertumbuhan bakteria mesra dalam sistem penghadaman. Jenis-jenis probiotik. Neutralite Nutribifidus boleh membantu meningkatkan bakteria mesra dalam sistem penghadaman anda. Ia adalah suplemen makanan yang mengandungi 7 jenis organisma berfaedah yang menghantar 1 bilion kultur hidup untuk mengekalkan keseimbangan semula jadi bakteria dalam usus. Meningkatkan organisma probiotik boleh membantu menguraikan laktosa susu. Dengan itu, mengurangkan rasa tidak selesa selepas minum susu atau makan produk tenusu. Melegakan cirit-birit dan sakit perut. Menghalang penghasilan toksin. Probiotic Neutralite Nutribifidus mengguna 2 salutan yang dipanggil salutan Duolac yang sedang menantikan paten. 2 salutan ini akan memastikan 1 bilion probiotik dan prebiotik dihantar ke usus anda dengan selamat. Fikirkan secara serius mengenai betapa pentingnya kesehatan sistem penghadaman anda. Jangan sesekali membiarkan keadaan sakit yang tidak teruk berubah menjadi masalah kesehatan usus yang serius. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada merawat. Paket Nutribifidus yang mudah. Nutrilite Nutribifidus dipack dalam paket kecil supaya mudah diguna. Disebabkan teknologi 2 salutannya, ia tidak perlu disimpan di dalam peti sejuk. Anda boleh menggunakannya di mana-mana pada bila-bila masa. Hanya campurkan ke dalam segelas air sejuk atau jus. Malah, anda boleh mencampurkannya ke dalam dessert atau sajian bijirin. Nutribifidus dicampur dengan pekatan carrot Nutrilite yang eksklusif untuk nilai nutrisi tambahan dan rasa yang segar. Nutrilite Nutribifidus sungguh mudah. Ambil Nutrilite Nutribifidus setiap hari untuk memberi perlindungan semula jadi kepada sistem penghadaman anda. Nutrilite, terbaik dari alam, terbaik dari sains.